Hanya kepandaian dan ketulusan hati yang mampu membawa bangsa ini lepas dari krisis. Ketulusan datang dari lubuk hati. Kepandaian datang dari sistem pendidikan yang mumpuni. Satu abad lalu koleksi orang pandai bangsa ini hanya segelintir saja. Kini mutiara bangsa berkilauan di ajang internasional. Harap-harap cemas. Itulah yang dirasakan Fahmi Fuadi, siswa salah satu SMU di Kota Bandung ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade Matematika Internasional yang akan berlangsung Juli mendatang di Madrid, Spanyol. Langkah Fahmi kajang ini cukup sulit. Ia harus menempuh berbagai macam tes untuk membuktikan kemampuannya. Usaha Fahmi tak sia-sia. Ia berhasil meraih medali emas Olimpiade Matematika tingkat SMU. Karena prestasinya inilah ia berhak mengikuti karantina sebelum uji tanding di Madrid, Spanyol. Hanya pelajari ya materi-materi yang biasa keluar dalamnya ada kayak materinya itu apa ada empat bidang itunya geometri dari bilangan kombinatorik sama aljabar jadi empat ini pelajari spektakuler. Namun menemukan dan mengasah anak jenius ini tak semudah membalikan telapak tangan. Banyak kendala yang ditemui di lapangan.